Ya kembali di uh, Breaking News Metro TV kita akan uh, kembali lanjutkan uh, perbincangan ini uh, Pak Zainul untuk upaya pencarian besok Anda katakan tadi akan dimulai pagi-pagi berikut ini pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah akan mengupayakan untuk mencari pesawat yang masih hilang pemerintah juga membuka diri terhadap bantuan dari negara tetangga untuk mencari pesawat AirAsia Asia QZ 8501. Pemerintah Korea Selatan akan membantu pencarian terhadap pesawat Air Asia yang hilang. Hal yang sama juga ditawarkan pemerintah Australia. Ya, kita akan lanjutkan uh, perbincangan ini. Saya ke Mas Wahyu dulu. Uh, kondisi pesawat dinyatakan baik. 12 jam sejak kontak terakhir, apa yang bisa kita simpulkan? Kalaupun di laut. Dalam keadaan utuh kira-kira begitu dan... Tarian uh... di darat seperti apa rencananya ke depan? Akhir dari Breaking News, untuk saat ini tentunya kami akan terus menghadirkan perkembangan terkini. Pasca hilangnya kontak dengan pesawat Air Asia QZ8501, kami akan hadirkan dalam kesempatan berikutnya. Saya Zelda Safitri sampai jumpa.